Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi nikmat sehat. Barusan kita melewati satu kisah dengan disambut dengan SD-nya yang kita tampilkan kali ini adalah kisah Kapu Kelak yang terletak di Kecamatan Perumbun, Kabupaten Kebumen. Tadi ada pelang pedukuan situ tadi kayak ini. Lagi ada pertigaan yang terkenal, ini namanya pertigaan yang depan adalah pertigaan Dorekat, terkenal karena ada seorang tokoh besar Indonesia yang tinggal di situ, pernah menjabat sebagai Kapolri, itu Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro. Tapi itu pertigaannya agak masuk ke arah sana, ke arah utara. Tadi mohon maaf nggak ditampil. Nah, ini adalah pos lalu lintas yang ada di wilayah Perumbun yang biasanya ini menangani tentang kecelakaan lalu lintas, terutama yang ke timur. Karena di sebelah barat itu ada yang di daerah Rawakelik. Ini adalah suasananya dari kebetulan yang sebelah tengah depan ini ada rumah makan kenamaan yang sangat terkenal, yang lagi viral, yaitu rumah makan Kafe Kebun Dua. Ini yang terkenal dengan ingkung bakarnya yang sangat melegenda, terkenal luar biasa. Kalau belum pernah, silahkan dicoba sini ya, pasti manis, lengkap dengan berbagai macam itu tadi. Pemandangannya ada ayun-ayunannya, ada kolamnya, pokoknya lengkap. Ini adalah pertigaan Dadap Tulak yang nanti kita akan menuju ke arah selatan ya. Jalan ini akan mengantarkan kita nanti menuju ke Pantai Lembu Purwo Laguna, tapi bukan yang di Portugal Laguna Seca, tapi Laguna Lembu Purwo. Jalan ini sangat vital bagi Kecamatan Gunung Rowo dengan juga menghubungkan ke Kecamatan Mirit. Dan di depan nanti ada perlintasan kereta api yang karena double track kita harus berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, situasinya seperti ini. Kabupaten ini merupakan pintu masuk sebelah timur dari kota Kecamatan Perumbun yang merupakan pusat ekonomi dari masyarakat sekitar sini. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga apa yang kita tampilkan hari ini, videonya bisa bermanfaat, dan bagi yang belum pernah kesini bisa melihat suasana dari desa Kabegelan Perumbun Bumen. Dan bagi yang sudah atau yang asli orang sini bisa terngiang-ngiang akan kampung halamannya. Sekian, banyak kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arigatou, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.